Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya percaya kita bisa membangun prestasi sepak bola Indonesia kalau kita betul-betul serius, betul-betul kerja keras. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada timnas kita yang lolos 16 besar. Tentu saja selamat juga untuk PSSI. Ini adalah sejarah buat sepak bola Indonesia. Dan kita harapkan nanti di pertandingan 16 besar yang pertama dengan Australia juga bisa memetik poin. Ya. Selamat.